Ibu pimpinan OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Sorong. Walaupun mungkin pagi ini kelihatannya banyak yang tidak hadir, karena memang bertepatan waktunya dengan Kabupaten Sorong, karena beliau sedang punya dinas luar daerah, rapat yang tidak bisa dihadirkan, dan juga harus hadir. Terus Bapak Ambil Asing dan juga Asing 3. Semua pimpinan OPD tidak ada pimpinan sekretaris atau yang mewakili yang hadir. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.